Bapak Salu Gaming, oke? Okay? Kita fokus dulu. Mengcaster sambil tipis-tipis aja ya, sambil tipis-tipis untuk baca komen kalian. Pak, habis sahur lift gak? Papa sekarang habis sahur bakar lift. Papa habis sahur bakal lift. Kalau rame di channel TikTok, Papa bakal lift di channel TikTok. Tapi kalau enggak, nanti jam 7-nya baru pindah ke channel YT ya. Oke? Okay? Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah Yin. Dan Pak, kalau 3 skin legend itu berapa duit? Apapun yang terjadi. Satu skin legend tuh dulu Papa beli Saber 3 juta rupiah. Dulu ya, dulu waktu pertama kali keluar habis 3 juta buat satu skin. Berarti kalau kita hitung-hitung rata-rata ya, kalau 3 juta berarti 3 skin berarti 9 juta. Oke. Okay? Oke, okay, kita sebutkan saja dulu. Dari tim RRQ. Dari tim RRQ kita sambut dulu. Ada RRQ. Wow, luar biasa. Dan juga ada RRQ Barret M182. Luar biasa. Suaranya belum keluar, Pak. Siap, bentar, sabar ya. Sabar, kita buka dulu suaranya ke speaker. Oke, okay. Dan dari tim Wow. Ada roster yang ketiga dari RRQ. Ada RRQ Sai Akuto. Ada juga RRQ Hitogami. Dan roster yang terakhir tentu saja ada RRQ Lauberry. Kita sambut lagi tentu saja lawannya dari tim ZTE yang sekarang sedang dalam proses perubahan roster karena akan ada beberapa roster yang akan pindah ke balik layar tentu saja. Entah itu akan menjadi analis, entah itu akan jadi seorang CEO ataupun malah jadi coachnya nanti atau mungkin malah jadi di bagian administrasi, kita tidak tahu. Dan kita sebut dulu untuk Zim. Kita sambut ZTE. Ada ZTE inisial D. Dan ada juga roster keduanya, ada ZTE Lucifer. Roster ketiganya ada ZTE Hulk. Ada juga roster keempatnya ZTE Dimas. Dan dari roster terakhirnya yang akan berubah pindah ke balik layar ada ZTE Livan. Luar biasa sekali. Dan this is really really nice for every day, for every time, every day. 26 orang. Thank you so much yang udah konsisten. Dan sambil Papa upgrade untuk a gift dan juga buat kalian semua, terima kasih. Mau kesel sama yang VIP, tapi kalau nggak ada yang VIP, oh my god, terima kasih untuk pengertiannya, masya Allah. Jajak Allah yang kasih. Terima kasih Kana Chan, sehat selalu berrezeki anak ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lihat dari draft band dan picknya dari tim RRQ lebih ke arah sana, memband seorang Fani, Yin dan juga seorang di sana Florin ya. Dan kalau kita tahu juga memang Yin itu adalah salah satu hero yang bisa dibilang dia tuh pick off-nya kuat banget. Dan kalau kita lihat dari tim ZTE lebih ke arah dia punya chips di band-nya Matilda dan juga seorang Digi-Digi Bambam. Benar-benar hero-hero yang ngeselin nih di band dari tim ZTE ya. Dan kita sebutkan saja dulu draft pick-nya 26 orang. Yo, jangan lupa dibantu like dulu, dibantu share, bantu tap-tap biar tambah rame. Dan dari tim RRQ ada seorang Minotaur, Gassian, Alan, Xbox dan Bruno. Dan dari tim ZTE ada seorang Martis, Arlott, Kari, Tigreal dan juga Seng. Oh my god, Vexana. Luar biasa. Kita lihat apakah akan semenyeramkan match-match sebelumnya. Skin spesial. Wow. Skin spesial katanya lawan skin legend. Wow, luar biasa. Kita lihat Lucifer main tank katanya, masya Allah, luar biasa. Kita lihat segigi apakah Lucifer ketika tidak ada Zozo di cover oleh Lucifer. Tapi back to the game, back to the, oh my god, scream
uji coba latih tanding RRQ dan ZTE. Wow, mengerikan. Kali ini sudah mulai kita lihat lagi-lagi dan lagi. Bergerak saja di sana, menusuk seperti beamer, melesat seperti candlelight. Dari kedua tim tidak mau ada yang kalah tentu saja. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa player yang sudah tidak asing dengan penggunaannya. Walaupun di sana kita lihat Levi sepertinya kali ini masih beberapa kali, sesering kali, gak terlalu sering. Tapi dia juga sempat-sempat masih menyiapkan waktunya tentu saja untuk menjadi seorang hyper lagi ya. Bahkan mungkin masih kemarin juga masih ada yang di trial ya untuk menggantikan dia di posisi hyper. Tentu saja ini akan menjadi satu tolak ukur yang bagus untuk kedua tim. Dan kalau kita lihat di sini masih dipantau saja, bahkan lihat Lucifer sudah mulai diganggu saja oleh seorang Hitogami di area mid lane, tapi Bayon situation di area top lane sudah mulai terjadi. Lihat langnya, terlalu nafsu Dima di sana, on point is ready, sudah mulai diambil saja untuk first bloodnya. Bahkan kalau kita lihat di sini sudah mulai datang follow up damage dari seorang Hitogami, datang kembali lagi, masih ada cara kita lihat. Tension bahkan sudah digunakan, menunggu momentum yang ada, bahkan di sana masih belum ada fracture, tapi gaung dan tensionnya dikompres kembali lagi, bahkan di sana masih ada. Oh my god, deadly grab sudah digunakan kembali lagi, 4 orang bahkan di sana. Mister Hammer masih miss dan fracture pun masih belum on point. Luar biasa area top lane. Dan bottom lane masih enjoy aja di buy one situation. Dan kalau kita lihat invasi yang dilakukan dan teammate dari seorang Levi kali ini benar-benar double kill. Oh, lihat Ashura Aura dan juga langsung medic attack. Oh, triple kill di early game. Sudah panas di sana rupanya ZTE. Wow, ini akan menjadi salah satu aware dan juga akan menjadi salah satu langkah bagus untuk koreksi tentu saja dari tim RRQ. Dan kalau kita lihat beberapa player yang sudah mulai berusaha untuk dihantam, area bottom lane pun tidak lagi diragukan. Bahkan sudah mulai dilihat lagi, menunggu lagi momentum sudah mulai datang pula. Wow, akan melihat lagi. Oh my god, hampir saja initial di Ek yang tertake down, tapi kali ini sudah mulai datang momentum, bahkan Hulk. Lihat, sebagai mid laner kali ini Papa baru lihat Hulk nih. Baru ngelihat Hulk nih. Tapi luar biasa, bahkan sudah mulai kembali berusaha untuk membackup 29 orang yang masih memantau. Bahkan di sana lihat Lucifer berusaha untuk membuka mapping, bahkan zoning out dilakukan dengan baik. Bahkan Hitogami sudah mulai berusaha untuk join ke area bottom lane. Dilihat aja. Oh my god, Mr. Hammer sudah digunakan saja kembali lagi, bahkan di sana attack wave masih disimpan, bahkan masih ada di sana. Au! Oh, rupanya di sana loncat jojo sudah mulai digunakan kembali. Lihat saja di cover dengan menggunakan. Oh my god, pengen. Tapi kembali lagi masih menunggu speed lightning wheel sepertinya di sana. Agar ragu-ragu portal coil sudah datang, tapi au! Oh, lihat Hitogami yang sedang melakukan minuan pun tapi kembali. Oh no, diambil. IDF teammate, lihat double kill from Levi. Oh my god. Sepertinya terlalu kuat sosok Levi di ZTE ini. Tapi kemarin Levi sempat bilang itu calon pengganti aku, Pak. Wow, calon penerus aku katanya. Dia bilangnya pakai perasa, bilangnya calon penerus aku. Wow, luar biasa sekali. Berarti itu kalau udah bilang calon penerus, berarti secara tidak langsung restu sudah turun dari seorang Levi ya, sebagai jungler utama. Di kali ini sepertinya, oh my god, luar biasa. Dan papa tanya, kamu mau di mana emangnya? Kamu mau fancy? Juga aku mau pindah ke belakang layar, Pak, katanya. Wow, luar biasa sekali dari Levi. Kembali, lihat saja Lucifer sudah mulai datang. Mau Rico, lihat. Berusaha untuk diganggu saja tim yang sedikit, tapi lihat ini grabs. Implosionnya bagus. Lihat, didorong lagi. Momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa, bahkan di sana masih ada. Kembali lagi. Oh my god, berusaha untuk ijar. Backline-nya dikejar saja oleh seorang. Oh my god, di sana dikejar lagi. Babret yang tertake down saja oleh seorang di sana. Levi dengan baik, memang agak sedikit kesulitan tentu saja untuk seorang di sana. Wow, double kill. Bahkan kesulitan banget kalau ketemu Martis karena dia punya CC-nya ngeselin banget. Throw control yang dimiliki dengan menggunakan Ashura Aura memang sedikit menyulitkan. Dan ini sebagai seorang jungler tentu saja, kalau menurut papa sih penggunaan Nolan sebenarnya bisa banget untuk membackup atau lagi dia mungkin bisa buy one situation-nya bisa juga. Tapi lihat area bottom lane, lihat lagi. Bahkan kalau papa bisa bandingkan, sebenarnya Nolan ini hero yang nggak bisa di-discredit slow kan. Tapi lihat, one last more diincar lagi, masih berusaha untuk menghindar, tapi kembali inisial di gocek-gocek gaming, inisial diganggu. Oh my god, harusnya mundur. Aduh, connect lagi di sana rupanya. Oh my god, dikenakan saja dengan
spike-nya. Tapi ini sana Minion Fury. Oh, di cancel dan menggunakan Mortal Coil. Incar saja kembali lagi. Inilah kelebihan dari seorang Marcus. Tapi ini baik pun tertake dan untuk pertama kalinya oleh seorang Ferry. Jadi lihat kembali lagi. Dibalikan saja momentum fraktur. Bakat sana. Wow, itulah. Tinggal permainan pasifnya sih. Karena dia nggak punya mana ya. Seorang Nolan. Dan papa sih lebih seneng ke arah kalau ketemu hero-hero Martis. Oh, double kill. Luar biasa. Karena Nolan ini sebenarnya nggak ada CC ya. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin memberikan slow effect dan juga burst damage saja. Dan blink yang dia miliki. Bahkan kalau menurut papa buat buy one situation kayaknya lebih ke arah Fredrin nggak sih? Untuk hypernya. Tapi kita belum tahu hasilnya gimana. Kita lihat apakah Ferry bisa membalikan keadaannya. Setelah terdesak tadi di early game, bahkan kali ini berusaha untuk membangkitkan semangat dari anak-anak RRQ. Dan kali ini lihat, oh my god, 5 berbanding dengan 13 point kill yang masih luar biasa untuk dipertaruhkan tentu saja. Wow, tapi nggak mau bikin aturan gitu. Aturan gimana ketika coach disuruh jungler? Awing. Bikin aturan gimana, nah? Ditulis aja, nah, silakan. Kamu kasih tulis aja biar jadi saran masukan buat papa itu. Oke, okay, tapi lihat, oh my god, outer turret-nya hilang di area mid lane, tapi bottom lane sudah melintang saja, bahkan Speedy Lightning Wheel-nya masih disimpan, hanya mengandalkan spinning Lightning Wheel. Tapi lihat, apakah seorang Lang di sana menyadari, 3 orang sudah memantau diri ya. Dan kembali Mortal Coil is ready, diamankan saja di sana. XP buff, satu datang, momentum, bahkan jungle monster sudah boleh diambil, tapi kembali di backup saja dengan bagus, mati di sana. Agak sulit sih, Purify Gaming tidak bisa melepaskan Sword Spike ya, nggak bisa ngelepasin Sword Spike incaran dari seorang kunainya Babret ya. Agak bisa. Kalau CC mungkin bisa dipurify, tapi mungkin bisa jadi satu bahan yang sangat bagus. Kalau misalkan dia ngambil Winter aja kayaknya, karena burstnya nggak bakal masuk kalau pakai Winter ya. Immortal juga boleh, tapi Immortal lebih lama untuk cooldown ya. Kalau Winter menurut bapak bisa lebih cepat, dan itu akan menjadi solusi yang bagus ya. Wah, kalau mau masuk ke customnya gimana? Kamu tinggal follow aja TikTok ini dan kamu subscribe channel YT Bapak Salu Gaming ya. Habis itu nanti tulis nama Mobile Legend-nya biar masuk ke spin kalau mau gratis. Kalau mau VIP tinggal donate aja atau give coin ya kan, 50 koin atau 5000 rupiah donate-nya. Nanti kamu tulis ID, nanti papa langsung cari nama ID kamu. Oke, sudah mulai kembali lagi bahkan di sana. Terjadi pertarungan di area top lane tapi bottom lane-nya adem ayem aja. Oh, intro-nya bagus banget. Kena dua dengan flicker, digunakan kembali lagi Lucifer. Memang mekanik kencang dari seorang Lucifer. Mekaniknya anak muda nih pak, senggol dong katanya. Wow, luar biasa. Kembali lagi berusaha untuk diamankan dan luar biasa. Sudah mulai dicek lagi momentum yang ada, cover lagi dan luar biasa masih diamankan pula bahkan di sana dengan backup yang masih sedikit meragukan bahkan. Kalau kita lihat area bottom lane, 15 berbanding 6 itu bisa dibilang sudah setengah lebih dari segi point kill ya. Tapi God leading-nya lihat 25.000 berbanding 22.000. Bedanya 3.000 saja, satu item pun. Wow, sudah dicek lagi bahkan di sana berusaha untuk dorong. Tapi Hammer digunakan fraktur masih miss. Oh my god, tidak bagus sepertinya di sana dari seorang Ferry untuk penggunaan di sana Mr. Me. Oh, frakturnya juga. Dan kalau kita lihat kembali lagi masih menunggu momentum yang ada cover lagi dan luar biasa bahkan di sana masih berusaha dengan baik menunggu momentum yang terbaik. Diincar lagi. Kemudian pula masih berusaha untuk datang. Aduh. Oh my god, Sword Spike-nya kenapa? Ya ampun, terlambat penggunaan Sword Spike dari seorang Babret. Dan dia malah menggunakan di sana. Well, bukan, sorry. Sword Spike dan juga kita lihat lagi ya. Wow, luar biasa sekali. Dia gunakan slaughter-nya lebih cepat. Wah, itu sih agak sedikit aneh tadi ya dari seorang Babret. Lebih incar lagi, berusaha lebih amankan saya momentum bahkan cara speed lightning wheel dari seorang. Oh my god, Initial D, lihat. Baru masuk 8 menit, sudah mulai kenceng tapi lihat saja pengen. Digunakan saja walaupun di sana last insanity. Lakukan saja Ashura, decimate lagi. Oh masih hidup, sudah boleh diamankan bola bahkan limanya yang tumbang. Sudah boleh diambil bola ditukar dengan Lang. Tapi kembali lagi, Sayakito. Sudah boleh datang kembali lagi, bahkan backup belum masuk dari seorang Babret. Lihat saja masih harus segera mundur. Dan terlihat 3 orang berbanding 2 orang. Oh my god, pertukaran yang masih belum adil. Karena yang ditukar dari tim RRQ ini lebih ke arah sermin banget ya. Wow, luar biasa sekali. Bahkan kalau kita lihat lagi dan pandang beberapa kali memang sangat berbahaya menunggu. Wow, it's not really good for this time is moment for every day. Tapi lihat, datang pula Minoan Puri. Kena sedikit-sedikit tapi tidak ngegaro. Cuman hooknya saja yang tertake down. Kembali lagi harus segera reset. Oh my lord, luar biasa. Tapi kalau kita lihat, siap. Kembali menunggu beberapa pergerakan yang sudah terpantau dengan baik. Wow, it's not really good. Sudah mau diamankan pula. Momentum kali ini kita lihat 26 orang yang masih memandang. Yuk, dibantu tetap dulu yuk.
diramaikan dulu. Come on, semangat ya. Tapi kalau kita lihat beberapa player yang sudah mulai diamankan dengan sangat luar biasa, masih menunggu, memantau lagi. Beberapa kali memang sudah mulai terjadi. Lihat, beberapa kali memang agak sulit. Dan kalau kita lihat, sangat-sangat luar binosa, luar bioskop. Nijar lagi, bahkan misalnya itu, oh my god, no implosion yang sempat digunakan, bukan itu. Tapi kembali, Slaughter yang sudah digunakan kembali lagi, hilang saja. Wow, lihat memang Hook menjadi incaran favorit seorang Babri, tapi double kill from initially benar-benar tidak mengecewakan. Dan Lord pun terbuka bebas, oh my god, untuk tim. Wow, luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat beberapa player yang sudah diamankan dengan sangat jelas, berkelas. Wow, it's not good for this time, for the moment and every day. Tapi lihat, kembali lagi. Bahkan kalau kita lihat dengan sangat-sangat luar biasa. Dan kita lihat kembali lagi di area, sudah mulai masuk saja di area. Purple Bob masih diamkan saja. Wow, wow, wow. Dan kali ini pun masih sangat kesulitan sekali. Masih ada Mortal Coil spill, digocek saja. Benar-benar sangat bagus sekali. Wow. Dan kali ini masih terlihat dengan sempurna. Dan kalau kita lihat lagi, oh my god, monster kill sudah mulai masuk saja tubuhnya. Kembali lagi pakai terakhir recall dari seorang Wowly. Lucy-nya, Lucy 4-nya benar-benar bisa recall di depan sana. Kembali lagi, oh my god, masih mencari saja. Kembali pakai sendirian, ya ampun. Wow, kita lihat. Bahaya sekali, bisa menunggu dan wow. Bahaya, backup sudah mulai datang masuk dan luar biasa. Kembali lagi di aman pula, bakal monster yang sudah mulai dibangun dan baik. Masih saja bisa lagi, wow. Berusaha untuk ngecek, ini akan sulit banget. Tapi kembali, lihat, oh my god, apakah ini lord pertama yang akan menjadi lord terakhir? Sudah mulai dilihat kembali lagi. Lasin Zarity masih disimpan, bahkan sekarang kita taruh sudah dipukul mundur, hanya lord grab gateway ternyata ya. Masih belum lord dalam bentuk GG dan juga win. Tapi lebih ke arah sekarang, oh my god. Santuy, oh my god, lihat babretnya. Wow, bagus sekali penculikan yang sangat baik. Tapi lihat, oh my god, hilang semua best turret-nya. Dan sudah mulai kembali lagi, bergerak saja. Tiga member tadi tukar dengan, wow, 4. Tapi kita lihat lagi, ini lebih mantap dan luar biasa ya. Kalau kita lihat, babret pun, kenceng banget kan. Masih sangat-sangat berbahaya sekali, bahkan kalau kita lihat pergerakan dari seorang di sana, Levi yang berusaha untuk mendapatkan jungle-nya. Kalau kita lihat dari item mix seorang Levi, dia sudah mengamankan di sana si Albert dan juga satu Hunter Strike, dan juga dia bikin tabut bahkan dengan Malefic. Wah, ini sih OTW Hetasis ya. Biar makin joss ya. Wow, item penya tiga-tiganya ini luar biasa. Bahkan berusaha untuk menunggu lagi, momentum datang saja diamankan, bahkan 28 orang masih memantau menunggu, bergerak lagi, menusuk seperti Beamer, melesat seperti Candlelight, tapi datang Levi, sudah mulai berusaha untuk mengakses semuanya, bahkan di sana dari tadi kembali lagi ini Shelby menjadi, oh my god, angkor utama menunggu, bahkan bergerak saja dengan luar biasa, bahkan kali ini akan menjadi, oh my god, amankan dari sisi momentum yang lain, sudah mulai dicek lagi, baby check and recheck and oh my god, berbahaya sekali. Bahkan kalau kita lihat terdesaknya dari tim RRQ ini membuktikan bahwa dari tim, wow, luar biasa ZTE, sekompak apapun ZTE tetap dia lakukan objektif gaming is real. Ini baru namanya pro. Benar-benar not gengsi-gengsi club. Benar-benar harus tugasin memang nge-push ya, yang lain. Wow, sudah mulai dicek pula, amankan pula. Oh, masih terlihat lagi dengan sangat jelas momentumnya berkelas. Bahkan beberapa player yang ya masih underestimate, it's not really good for the time everybody. Love you all, sudah mulai dicar pula bahkan di sana. Momentumnya pun sudah mulai dilanjutkan dan ada masih bahaya sekali kita lihat. Digocek lagi, menunggu lagi momentum. Hai, lihat. Sudah mulai masuk saja bahkan di sana, kembali lagi diincar dengan Flocker. Dan juga oh my god. No, Shadow Strike bukan, tapi kembali lagi diamankan pula bahkan momentumnya ada, diambil lagi bahkan di sana. Disimpan saja. Sekarang satu orang lagi. No. Kembali lagi lang. Oh my god. Masih berusaha untuk memegang saja, menjaga lagi dari semuanya. Lihat, kembali dulu. Not good for this time. Oh my god, minion. Tapi lihat saja, sudah mulai diambil pula turret-nya. Luar biasa. GG Gaming. Victory. Wow. Apa pakai grafik apa? Masih 720. Belum bisa lebih, nak.
Ntar kalau udah upgrade PC, baru bapak ganti ya. Sekarang masih sanggupnya cuma 720 doang dari PC bapaknya. Tegi ulti mantap.